بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumiddin amma ba'd. Akhwan fi saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian Membahas kitab Fikih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, Barakallahu Fikum, telah kita jelaskan bahwa eh, termasuk dari bentuk pendidikan kepada anak-anak kita, yang diperbolehkannya orang tua untuk melakukan pembelaan kepada sang anak ketika anak berada di atas kebenaran, ketika anak berada di atas al-haq dan kita tidak mendolimi orang lain, maka boleh saja ya seorang ayah atau seorang ibu melakukan pembelaan kepada anaknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela putri beliau Fatimah, demikian juga Asma binti Abi Bakar membela putra beliau Abdullah bin Zubair yang didolimi oleh Al Hajjaj ibn Yusuf at-Takofi. Demikian juga di pertemuan yang terakhir, kita telah eh, Jelaskan tentang pentingnya orang tua itu menjaga kewibawaan di hadapan anak ya yang demikian eh, fungsinya adalah agar orang tua itu ditaati ya, agar orang tua itu didengarkan ucapannya dan demikian juga penting bagi mereka untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang kedudukan orang tua tentang kewajiban mereka untuk berbakti kepada orang tua tentang kewajiban mereka untuk taat kepada orang tua. Sampaikan kepada mereka dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara yang uh, apa, dengan cara yang lembut, ya, tentang kewajiban mereka atas orang tua. Bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan kewajiban seorang anak mentaati orang tua. Baik, ini pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita akan uh, masuk ke dalam bab yang baru. Di sini beliau akan memberikan beberapa seruan kepada baik itu kepada bapak maupun kepada ibu ya tentang bagaimana e, menjaga kewibawaan orang tua di hadapan anak. Qala hafizahullah taala di sini beliau mengatakan ayuhal ab la al umma amama abnaiha ya wa banatiha idza aratta an ila syai. Ya, tahu kata beliau latuhin al umma amama al amama wa banatiha wahai uh, ayah janganlah engkau kemudian uh, merendahkan ya sosok seorang ibu di hadapan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan ya seorang suami tidak boleh kemudian merendahkan istrinya di hadapan anak-anak ya kemudian kata beliau idza aratta antur syidaha ila syai' fal fima bainaka wa bainaha. Kalau anda, wahai para suami, wahai para ayah, ingin meluruskan istrimu, maka lakukanlah secara empat mata. Lakukanlah secara empat mata. Agar apa? Kay la taskut karamatuha wa la tadhabu haibatuha amama abna'iha. Agar kewibawaan istrimu itu tidak jatuh Ya di hadapan anak-anak kemuliaan istrimu tidak jatuh kemudian kewibawaannya tidak tidak hilang di mata anak-anak. Ini penting diketahui oleh para suami ya oleh kepala keluarga oleh para ayah. Kalau istri anda melakukan sesuatu yang mungkin anda menginginkan ingin meluruskannya maka luruskan nanti empat mata. Kenapa? Kalau diluruskan langsung di depan anak-anak ya ini akan menyebabkan apa turunnya kewibawaan sang ibu di hadapan anak-anaknya ya, karena permasalahan seperti ini tidak uh, tidak terpikirkan oleh kita ya kadang-kadang suami uh, emosional yang penting dia ngelabrak istrinya nggak tahu tempatnya tidak memandang tempatnya padahal ini masih di hadapan anak-anak ini nanti akibatnya buruk ya wibawa sang ibu akan jatuh nah, ada dua nanti akan beliau sebutkan ada dua efek buruk dari kita menegur istri kita langsung di hadapan anak-anak. Yang pertama wibawanya jatuh. Padahal kita tidak selalu ada di rumah. Kadang mereka anak-anak itu akan berada di bawah ibunya, di bawah pengasuhan ibunya. Bahkan ini yang yang banyak terjadi ya. Anak-anak itu banyak diasuh oleh ibunya. Gimana kalau ibu bawah sang pengasuh itu jatuh di mata anak-anak? Tidak -anak? mau dengar lagi dia ucapan ibunya. Atau konsekuensi yang kedua, kalau sang anak ini sangat mencintai ibunya, maka dia akan membenci kita. Ya. Dia akan membenci bapaknya. Kenapa bapaknya bentak-bentak sang ibu? Anak-anak akan benci kepada sang bapak. Jadi ada dua konsekuensi buruk dari kita menegur istri atau mencela dan menghinakan istri di depan anak-anak. Ya, Maka kata beliau di sini akan jatuhlah, akan jatuhlah kehormatan sang ibu dan akan hilanglah kewibawaannya di depan anak-anak. Ya famin sama la amroha ya fi ghiyabika. Wa bait fi ghiyabika. Atau wa bait fi ghiyabika. Ya, kemudian konsekuensinya setelah engkau marah-marahi istrimu di depan anak-anak, mereka pun tidak akan lagi mentaati sang ibu ketika bapaknya pergi. Maka kemudian ketika engkau tidak ada, ya rumahmu akan kacau. Rumahmu akan kacau wafadlan kemudian kata beliau wafadlan anzalika fa fi israrika bitahditsika ma azzaujatika wa iqabika laha fi ma bainaka wa bainaha satrun alaiha dan demikian juga kalau engkau memberikan e, nasihat itu secara diam-diam ya engkau bicarakan empat mata dengan istrimu kalau toh engkau ingin memberikan hukuman ya atas perbuatan istrimu kau lakukan tidak di depan anak-anak maka yang demikian ini termasuk menutup aib saudaramu ya jadi kalau kita lakukan empat mata ini banyak sekali terkumpul padanya kebaikan ya diantaranya apa tertutupnya aib seorang muslim yang kita disyariatkan untuk menutupi aib saudara kita Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau bersabda, "Wa man satara musliman satarallahu dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Seorang suami menutup aib istrinya, maka nanti Allah akan tutup aibnya aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini yang harusnya kita perhatikan ya istri itu partner kita, ya istri itu pasangan kita, ya sehingga harus dijaga kehormatannya, kita saling menjaga, suami menjaga istri, istri menjaga suami, jangan kemudian saling menjelek-jelekan di hadapan anak, ya, sang suami mengatakan, wah oh, ibumu itu ya, begini, 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 kemudian sang suami, yang sang istri juga demikian, ketika... Uh, sedang berkumpul bersama anak-anak bapaknya nggak ada kemudian membicarakan aib bapaknya oh bapakmu itu begini 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 akhirnya jatuh di bawah kedua orang tua di hadapan anak-anak ya sehingga terkumpul banyak hal kalau kita punya problem kalau kita punya permasalahan jangan dibicarakan di depan anak-anak bicara empat mata kalau ada yang perlu diluruskan dari pasangan kita dan ini tidak hanya berlaku bagi seorang suami seorang istri juga Ya, kalau negur suaminya jangan di depan anak-anak. Ya nanti cari ya, ketika anak sudah tidur tinggal berdua ya di kamar ngobrol bicarakan bang kok tadi abang gini gini gini, ya kayaknya lebih bagus begini deh. Oh ya nah, disampaikan dengan penuh kelemah lembutan suaminya juga gitu ya kalau nggak ada apa kalau nggak ada anak-anak kan manggilnya abang adik kalau ada anak-anak manggilnya abi umi ya ya ngomong dek kok kamu tadi depan anak kita kok gini gini. Ya, bagusnya kan seperti ini, ya jangan kayak gini anak kita kayaknya uh, belum saatnya untuk dibebani tugas demikian dan demikian kan enak kita, ya makanya uh, Nabi saw sering berkomunikasi dengan istri-istri beliau ya, terutama sebelum tidur, Pada salat isya, ya terkadang beliau ngobrol sama istri-istri beliau, ya maka ini adalah cara untuk meluruskan kesalahan pasangan kita ya tidak di depan anak-anak tapi di belakang mereka. Qala wa qad yukhthi at-tiflu wa yahtaju ila ta'dib fa ta'ti ummuhu tu'addibuhu fa idza bi zawjil ghafil yanharu al-umma amama tifliha wa yanakisu atharu dhalika ala tifli fa fa tasqutu haibata um fa haibatul um Dia bisa jadi seorang anak itu melakukan kesalahan. Yahtaj ila ta'dib. Kemudian dia memerlukan apa namanya pengarahan Ta'dib ini maksudnya seperti apa pendisiplinan ya, dia membutuhkan pendisiplinan maka kemudian datang sang ibu untuk uh, menegur anak tadi Saya menegur atau mentakdib Ta'dib itu ya sampai kalau misalnya dia melakukan kesalahan langsung ditarik lah atau diapa oleh ibunya di di, di di apa di jewer sama ibunya atau yang semisalnya ya untuk meluruskan kesalahan sang anak tiba-tiba datang azauj al, al ghafil ya suami yang sebenarnya tidak tahu apa-apa kemudian melihat anaknya kok seperti dimarahi oleh ibunya kemudian dia langsung membentak sang ibu di depan anak-anaknya ya wayan akisu asharu dzalika ala maka ini akan menjadi bumerang bagi sang anak bukan membawa kebaikan bagi sang anak tapi justru membawa keburukan ya bagaimana bentuk keburukan tersebut fatas haibatul um maka jatuhlah kewibawaan sang ibu. Ya, kalau sudah jatuh kewibawaan sang ibu, anak tidak akan lagi mendengar ya apa yang diperintahkan oleh ibunya. Maka penting perkara menjaga kewibawaan pasangan kita itu sangatlah penting. ka antan harol um ama motif liha maka hati-hati jangan anda membentak ibu di hadapan anak-anaknya. talatu <tuh> fi <tuh> al <-tuh> khitab ya waktu minal haibah akan tetapi berlemah lembutlah ketika berbicara dan berikan kadar sesuai dengan kedudukannya sesuai dengan kewibawaan dan ketenangan ya jadi jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan istri kita Bagaimana caranya fakul lahuma masalan idza raaita annal walada la yastahiqo an yudrob maka katakan ya sebagai contoh misalnya kalau anda sebagai seorang bapak ya melihat istri memukul anak ya padahal anda berpendapat bahwa e, hal yang demikian ini berlebihan ya dia nggak perlu dipukul anak kita nggak perlu dipukul tapi kita melihat istri kita memukul maka jangan kemudian dibentak ya. dasar kamu kok anaknya dipukul seperti ini ini kan anakku misalnya ya anak ibunya juga padahal ya ya tapi apa sampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Kalau Anda melihat bahwa sang anak ini tidak layak untuk menerima hukuman pukulan, Ucapan kepada istrimu, Afallahu anhu hadhil marrah." Ah, istriku mudah mudahan Allah memaafkan anak kita untuk kali ini, ya, wasamihihiha hah dan marrah. Berikanlah uh, maaf untuk anak kita, ya kali ini. Biarkan saja anak kita untuk kali ini. Wa in ada faaki biha kalau dia mengulangi lagi baru nanti kita hukum wa sa'u akibuhu ana ma'aki bahkan aku akan mendukungmu ya kalau dia mengulangi lagi kita bareng-bareng ya menghukum anak kita ngomongnya yang lembut ya kepada sang istri ya memang anak kita mungkin dia melakukan kesalahan tapi biarkan ini kan kali pertama nanti kalau dia ulangi ya nanti kita bareng-bareng memberikan hukuman kepada anak kita jadi istri kita pun tidak tersinggung, ya istri kita tidak jatuh kehormatannya dan keadaan akan menjadi baik. Makanya jadi kepala keluarga itu memang kita harus punya kepala yang dingin, jangan emosional, ya memang berat ya jadi kepala keluarga itu wallahi berat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang kepala keluarga dia mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala ya ayolah dina anfusakum wa naron wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka seorang kepala keluarga akan menyadari beratnya tugas sebagai kepala keluarga maka ya. nah, kita banyak-banyak meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi para bapak, bagi para suami banyak-banyak meminta taufik dari Allah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas ini Nah, jangan selalu emosional ketika melihat ada kesalahan dari sang istri hendaknya dia bersikap bijak, ya. Dia tidak menegurnya dengan membentak, ya. Sampaikan dengan ucapan yang baik atau kalau bisa dia sampaikan empat mata. Kalau kemudian kata beliau, inna ka ida darab ida uh, um, uh, ida darab um wana hartaha amama tiflaha amama tiflaha yan aki sudah Bisuratin bi wadiha. Amama atfalihah, yan aku sudah lika bersorotin wadihah ala atfal, wa ala halatihim an nafsiah. Dan engkau wahai uh, dan engkau wahai uh, apa wahai para suami, apabila apabila dia apabila engkau memukul ibumu Kemudian engkau mem, uh, ibu membukul istrimu, memukul ibu dari anak-anakmu. Kemudian engkau membentaknya, ya di hadapan anak-anaknya. Maka ini akan menjadi bumerang, ya dengan gambaran yang jelas kepada anak-anakmu dan kepada keadaan kejiwaan mereka. Faminhum man wa ya. yakrahuka. Maka diantara mereka nanti ada yang benci kepadamu, ya, membencimu dan tidak menyukaimu. yahzan ala ummihi hazdan syadidan dan dia akan bersedih karena melihat keadaan ibunya tersebut. Ya, ini konsekuensi ketika kita membentak dan memarahi istri kita di depan anak-anak. Anak-anak ya, itu kan dekat dengan ibunya. Kalau kita membentak anak-anak kita, ah, membentak ibu-ibunya di hadapan mereka, maka bisa jadi mereka akan membenci, ya membenci <tuh> uh, apa uh, sang ibu akan uh, membenci sang ayah karena apa karena melakukan kekerasan kepada sang ibu wa minhum man yahmilu dhalika fi nafsihi fa akhtaha wa atabat ummuhu yaqulu laha wa atabat ummuhu yaqulu laha sa'aqulu li abi yadribuki wa yaf'al biki wa yaf'al atau sebaliknya di antara mereka ketika melihat ibunya dipukuli malah senang dia. Malah senang ya, karena ibunya galak ketika dipukul oleh bapaknya dia senang. Ya. Kalau misalnya eh, dia melakukan kesalahan, sang anak melakukan kesalahan, kemudian dia dihukum oleh ibunya, yaqulullaha sa'aqul li abi. Dia akan mengatakan kepada sang ibu, nanti saya laporin ke bapak. Ya, kalau ibu mukul saya, saya laporin ke bapak biar bapak mukul ibu atau biar bapak melakukan demikian dan demikian biar bapak memarahi ibu ya nah, ini dua efek negatif dari kita memarahi seorang ibu di hadapan anak-anaknya bisa jadi kita yang dibenci oleh anak-anak atau ya kita yang e, apa ibu itu tidak akan dipatuhi lagi ya ini jadi senjata bagi anak-anak untuk tidak mematuhi ibunya wamin sama ya yata'atsarul bait wa daul bait ya Nah dari sinilah uh, apa mulai rumah itu akan uh, apa akan kacau ya karena keadaan uh, karena perlakuan yang keliru dari seorang suami kepada istrinya baik ini nasihat yang sangat baik bagi, uh, dari Syekh Mustafa. ada bagi para suami ya enggaknya dia bijak dalam memperlakukan sang istri jangan kemudian uh, secara emosional memarahi istri depan anak-anak sering ya kita dapati yang demikian ya. Bahkan bukan hanya di depan anak-anak, kadang-kadang istri dipermalukan di depan umum ya. Ada sebagian suami nggak tahu saya kenapa, kenapa bisa seperti itu. Istri itu kan sahabat terdekat, partner partner terdekat. Tapi ada orang yang sebagian memang dia ingin mempermalukan istrinya di depan orang banyak, marah-marahin istrinya ya. Ketika ada tetangga marah-marahin ya. Maka ini satu hal yang perlu diluruskan ya kalau anda ingin agar anak-anak itu tetap taat dan eh, apa dan istri berwibawa depan anak-anak maka jangan marahi dia di depan anak-anak baik ini nasihat bagi para ayah sekarang bagi para ibu kalau wa anti hal um ya nasihat bagi seruan bagi para ibu ya bagi para ibu Latan la syaji ala zawjiki wala tukhalifihi tukhalifihi wala ta'si amrahu. Wahai para istri, janganlah engkau melakukan nusyuz, kedurhakaan kepada suamimu. Demikian juga janganlah engkau kemudian menyelisihinya dan kemudian memaksiati perintahnya, durhaka kepada perintahnya. Kenapa wa yang dengannya kalau engkau berlaku durhaka kepada suamimu engkau berbuat durhaka ya kepada suamimu maka anak-anakmu akan uh, mempelajari atau akan belajar nusyut darimu belajar untuk durhaka mencontoh kedurhakaanmu tersebut alal azwaj kepada suami-suami mereka wa mukhalafata dan mereka akan menirumu dalam menyelisihi ya pendapat-pendapat sang suami wa isyana awamirihim dan juga berbuat durhaka kepada perintah sang suami ya. jadi seorang istri seorang ibu hendaknya dia memberikan contoh adanya dia memberikan contoh kepada uh, anak-anaknya ya jadi seorang istri yang baik ya yang patuh kepada suami yang kemudian uh, apa menuruti suami selama itu bukan kemaksiatan agar apa agar kalau dia punya anak perempuan agar dia punya anak perempuan uh, anak perempuannya itu tidak kemudian meniru perlakuan buruk ibunya kepada sang ayah. Nanti kan dia nikah. ya Nanti dia akan menikah. Nanti dia akan punya suami. Kalau dia diberi contoh buruk oleh ibunya, kemudian dia tiru, maka nanti dia akan memperlakukan suaminya dengan perlakuan yang buruk pula. Ya. Watafshilu hina idin hayatuki Yang pertama, ketika engkau tidak mematuhi suamimu, maka rumah tanggamu yang akan terpuruk. Ya, demikian juga wahayatu banatiki fi ma ba'at ma'al azwaj. Kemudian efek buruk lainnya ya, engkau pun akan uh, akan rusak juga hubungan atau kehidupan ya uh, putrimu ya bersama suaminya. Jadi uh, apa? Kedurhakaan seorang ibu ya, perkurhakaan seorang istri kepada suami ini bisa jadi diwarisi oleh anak-anaknya. Ya, anak-anaknya yang putri juga akan meniru bagaimana perlakuan ibunya tadi kepada suami ketika dia menikah dia mempraktekkan hal yang sama dengan apa yang diajarkan oleh ibunya kalau wakat maluki zaujuki wayasbir ala adaki mungkin suamimu itu bisa bersabar dengan perlakuanmu ya atas gangguan yang kau timbulkan walakin azwajul banat kalayatahamaluna akan tetapi suami dari anak-anak perempuanmu mungkin mereka tidak uh, mampu untuk bersabar menghadapi anakmu. Ya? Kalau misalnya ada seorang ibu Oh ini kok suaminya pasrah sekali ya suaminya pasrah sekali di mungkin dimarah-marahin sama sang istri nggak uh, apa tidak memberikan respon kemudian sabar sekali sama istrinya. Tapi kalau anak anda nanti menikah ya, mungkin dia tidak akan mendapatkan suami yang sama dengan bapaknya ya kalau bapaknya tadi bisa bersabar tapi suaminya mungkin tidak bisa bersabar ya bisa jadi karena menirumu maka anak-anak perempuan tadi akan bersikap sombong di hadapan suaminya ma'ahu wal bisa jadi kemudian sang suami membalas perlakuan tersebut dengan pukulan kemudian dia pun mentalak ya menceraikan anakmu watarju ibnatuki ilaiki min baiti zaujiha maka kemudian putrimu tersebut pun kembali ke rumahmu dari rumah istri dari rumah suaminya jazaan bima kasabta kasabti wa dan lima janait ya sebagai balasan atas apa yang kau perbuat dan ini merupakan panen ya menuai dari apa dosa yang kau lakukan minan nusyuzi wa ta'ali wal kibri ala zawuj, berupa kedurhakaan dan kesombongan atas suamimu yang terdahulu. Ya. Jadi di sini beliau mengingatkan kepada para ibu, ya. Terutama kalau kita punya anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, jangan jadi contoh yang buruk. Perlakukanlah suami kita ya dengan baik. Tunaikan hak-hak suami kita jangan kemudian durhaka kepada sang suami, melecehkan sang suami, ya menganggap diri lebih tinggi daripada suami, jangan karena ini akan terekam di memori putri-putri kita. ketika dia menikah nanti, ketika dia menjadi seorang istri, maka dia bisa uh, melakukan hal yang sama dengan apa yang uh, yang di uh, apa dilakukan oleh ibunya. ya jadi ini penting sekali ya karena kita anak-anak itu adalah Peniru ulung, anak-anak kita adalah peniru, peniru ulung, ya, adalah peniru ulung. Mereka uh, telah apa, uh, memiliki memori, ya, ketika mereka memiliki memori, kemudian mengingat apa yang dilakukan oleh ibunya, nanti dia tiru. Ketika dia menjalin uh, hubungan rumah tangga, dia meniru apa yang dilakukan oleh ibunya terdahulu. Baik, kalau wa laisa fil nujudi ala zauj irdha'un lillahi wa la ta'atun lirasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan durhaka kepada suami ini tidaklah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan merupakan ketaatan kepada Rasulullah. Faqad qala Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fadhala Allah ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 Allah mengingatkan ya kedudukan seorang suami ya di mata seorang istri arrijalu qawwamuna 'ala nisa ya kaum laki-laki ini adalah qawam bagi para wanita qawam artinya pemimpin dan yang mencukupi kebutuhan mereka bima ba'dahum 'ala ba'd dengan apa yang Allah utamakan sebagian mereka di antara sebagian yang lain maksudnya Allah telah meninggikan kedudukan seorang suami daripada kedudukan istrinya Wabima anfakumin amwalihim dan dengan apa yang mereka infakkan kepada berupa uh, harta-harta mereka dari harta-harta mereka suami yang telah memberikan nafkah kepada sang istri sehingga wajar bagi dia untuk dimuliakan. Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lau kuntu amiran ahadan an yasjudali ahadin la amartul marata an tasjudali zaujihah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Mutin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi saw mengatakan kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud ya kepada yang lain maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya menunjukkan kedudukan suami yang demikian tinggi ya kalau fi di ziyadat lima azamallahu min haqqihi alaiha dalam tambahan yang lain dan tambahannya yang tambahan yang sahih ya disebutkan lima azamallahu min haqqihi 'alaiha karena haknya yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang istri ya karena Allah telah menempatkan hak seorang suami itu agung di mata seorang istri sehingga dia harus kemudian apa eh, mengetahui kedudukan sang suami jangan jadi contoh buruk bagi putri-putrinya. Ya. Qala wa alaiki ayyatuhal um Antu alimi ibnataki ma tahtaju ilaihi min amri diniha dan wajib bagimu wahai para ibu untuk mengajarkan kepada putri-putrimu apa yang dia butuhkan berupa perkara agamanya. Fa alayki an tu'allimiha al-iman was-salati wa qira'atil Qur'an. Maka hendaknya engkau, wahai ibu, mengajarkan kepada putri-putrimu tentang keimanan, tentang sholat, ya, dan tentang dan membaca Al-Quran. Wah saya tidak lika, insya Dan akan datang penjelasan lebih detail tentang permasalahan ini. Nanti di bab-bab selanjutnya, beliau akan jelaskan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kalau wa alaiki aidan antu ma tahtaju ilaihi, ya kafatatin min nahiyatil haid waljima wa ghairi nisa Demikian juga wajib bagimu untuk mengajarkan kepada anak-anak perempuanmu apa yang mereka butuhkan ya tentang permasalahan haid dan jima dan perkara lainnya yang dikhususkan bagi wanita Fa'alimiha idza qarabatiz zawaj idza qarabatiz zawaj wal haid Ya, wa ahkamahu wa qaulallahu 'azza Jal. 'anil Ya, demikian juga ajarkan kepada putri-putrimu apabila dia telah mendekati masa pernikahan atau dia mendekati masa haid. Ya, ajari hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ajari pula firman Allah Subhanahu wa taala yasalunaka 'anil Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza Katakanlah bahwa haid itu sebuah kotoran, fa nisa fil Maka jauhilah wanita ya ketika mereka dalam keadaan haid. Artinya jangan kemudian kalian berhubungan biologis. Ya. Jauhi di sini bukan artinya kemudian uh, dikeluarkan dari rumah ya, bukan ya, tapi apa? tidak menjimai. Wala taqrabuhunna hatta hurna dan janganlah kalian mendekatinya sampai mereka suci kembali. Artinya jangan kau jima'i sampai kemudian dia suci kembali. Faida fa fatuhunna min haithu amarokumullah. Apabila mereka telah suci dari haidnya, maka datangilah mereka ya dari arah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Baik, ya. Jadi, anak-anak uh, perempuan diajari haid. Ya. Kalau haid, misalnya, uh, tidak boleh bagi dia untuk sholat. Ya. Kemudian tidak boleh juga bagi dia untuk berpuasa. Kalau sholat tidak dikodok. kalau puasa harus dikodok. Kalau sudah suci, bagaimana cara membersihkan diri? ya setelah dia suci dari haidnya setelah darah haid berhenti apa yang harus dia lakukan ini diajarkan kepada anak-anak perempuan kita baik kemudian kalau dia sudah mendekati usia nikah menjelang dia mendekati usia nikah maka kabarkan juga tentang tata krama atau adab-adab berjima ya untuk melakukan hubungan biologis ya Fa'akhbirihah an ya ri rojuli an yujami azaujataha wahyahail. Dan kabarkan kepadanya bahwa tidak boleh bagi seorang suami untuk menjimai istrinya dalam keadaan sang istri sedang haid. Fahadah haramun wa Maka yang demikian haram hukumnya dan merupakan perbuatan dosa. Dan saya kira bukan hanya anak perempuan saja yang harus diajari, tapi juga anak laki-laki. Ya, karena eh, yang namanya perempuan, perempuan itu kan pasif. Ya. Dia menjadi objek. Subjeknya kan laki-laki. Sehingga yang laki-laki pun hendaknya jadi, diajari kalau mereka sudah mau menikah sampaikan ya tidak boleh untuk uh, apa menjimai uh, istri ketika sang istri sedang sedang haid fahadah haramun wa yang demikian merupakan perbuatan yang haram dan merupakan dosa dan menjijikkan ya haid itu kan kotor bagaimana mungkin seorang menjimai wanita yang sedang dalam keadaan kotor ya walakin lahu ya an yuqabbilaha wa an fi madun alfarj. Akan tetapi boleh bagi seorang suami untuk mencium istrinya atau untuk uh, bersentuhan. Yubashiruh ini menggauli tapi ya dunal farj selain di farji ya. Misalnya dia uh, melakukan apa? Istimna tapi dengan tangan sang istri misalnya. Diperbolehkan ya misalnya sang suami mendapati istrinya sedang haid kemudian dia ingin bersenang senang dengan sang istri kemudian dia minta dikeluarin dari dengan tangannya yang demikian boleh yang nggak boleh itu donal fat yang tidak boleh itu di karena dia sedang mengalami haid ya jadi boleh bersenang senang dengan istri ya selama bukan di farjinya bukan di vaginanya ya, sehingga boleh misalnya uh, apa seorang istri mengeluarkan untuk suaminya dengan tangannya tapi kalau suami sendiri nggak boleh ya. Jadi ini fikih yang perlu diketahui oleh pasangan suami istri. Kalau suami itu melakukan onani dengan tangannya sendiri, ini haram hukumnya. Nggak boleh. Ya. Illa ala azwajihim malaikat aimanuhum <-tuh> fa'innahu malumin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ya dia lampiaskan kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak wanita yang dia miliki. Yang demikian tidaklah tercela ya humul adun barang siapa yang meminta di luar itu maka dia telah berbuat melampaui batas sehingga kalau suami dengan tangannya sendiri nggak boleh tapi dengan tangan istrinya boleh ya. jadi dia boleh bersenang-senang dengan istri kecuali ya di farjinya baik bagaimana dengan mulut atau oral seks ya Allah taala alam ya oral seks ini juga suatu hal yang rendah ya satu hal yang rendah ya para ulama berfatwa tentang ketidakbolehannya apalagi ketika melakukan oral seks itu ya ada peluang terminumnya madhi ya tertelannya madhi madhi dari sang suami ya nah, ini najis ya najis dan saya nggak bisa bayangkan seorang wanita muslimah kemudian ya sehari hari mulutnya dipergunakan untuk membaca Al-Quran kemudian dipakai untuk Hal-hal yang menyijikan semacam itu. Ya. Jadi tetap boleh dia bersenang-senang, tapi ada kaidah, ada apa, e, dalam koridor syari, dalam koridor yang diperbolehkan oleh agama. ya Tidak divagina, dan juga e, tidak melakukan hal-hal yang menghinakan, seperti apa, oral sex. kalau ida amina ala nafsihi al-wuku, film muharam itu pun, e, boleh dia lakukan selama dia merasa aman, untuk, Ya, terjatuh pada pengharoman ya pada pengharoman ya. sehingga eh, kalau misalnya dia khawatir nggak ya, tahan kemudian terjatuh pada hubungan Jima pada Farji maka hendaknya dia tidak melakukan hal yang demikian ya menjauhi justru dia menjauh baik jadi ini perlu diajarkan kepada putri-putri eh, kita ketika saatnya demikian juga yang laki-laki ya diajari yang laki-laki mungkin yang ngajari bapaknya mungkin ya. <coughs> kalau misalnya eh, apa anak-anak zaman sekarang ya, mungkin dia banyak baca atau dia belajar fikih dari seorang guru yang mungkin lebih paham daripada bapak dan ibunya mungkin. Kalau wakazali ke akbiriha an li jaujiha an ya fi duburiha wa an nahada haram. Demikian juga kabarkan kepadanya bahwa tidak boleh bagi sang suami untuk mendatangi istrinya di duburnya dan ini merupakan perkara yang haram jadi etika etika melakukan hubungan seks ini juga perlu diajarkan kepada mereka yang akan menikah tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya bahwa eh, kendali itu ada di tangan laki-laki maka bagusnya ini diajarkan kepada laki-laki sehingga dia tidak minta macam-macam ya tidak minta macam-macam dikali -macam. Nabi Wasallam karena Nabi saw bersabda ya mal'unun ma'atam ra'atan fi orang yang mendatangi istrinya dari dubur maka dia terlaknat ya terlaknat artinya uh, al artinya al min rahmatillah al-bu'dhu an rahmatillah ya uh, al-ib'ad al-ib'ad min rahmatillah dijauhkan dari rahmat Allah ya terlaknat dia maka terlaknat orang yang mendatangi istrinya di duburnya Fakat bari amim ma unzila ala Muhammadin alaihi salat wasalam. Maka sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salat wasalam. Ya alaihi salatu wasalam. Ya. Qala faidah tola bamin hal zaujuha dalika fala maka apabila uh, suaminya meminta jangan dia berikan ya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Qala wa kadhalika 'allimiha a'mal وَمَا wa ma yahtaju ilayhi min nadhafatin wa tahyin wa khidmatil Demikian juga ajarilah putri-putrimu ya pekerjaan rumah tangga. Apa yang diperlukan dalam sebuah rumah berupa kebersihan ya demikian juga keteraturan, kerapian, demikian juga adiyaf, ya melayani tamu ya memuliakan tamu wasailil amal Almanzil demikian juga seluruh pekerjaan rumah tangga dan apa yang dibutuhkan ya mencuci ngapel kemudian apa yang menjadi pekerjaan rumah tangga ya. nah, ini juga uh, suatu hal yang mulai hilang dari uh, apa pendidikan rumah kita kalau dulu uh, waktu saya sekolah SD itu ada pelajaran PKK Pendidikan keterampilan keluarga bukan hanya perempuan saja yang dapat ini, tapi laki-laki tentang melipat baju, menyeterika, ya, kemudian merapikan, kemudian uh, mulai dari hal-hal yang kecil seperti membuka jendela di pagi hari, ada nggak? Dapat nggak pelajaran seperti itu dulu, ya. Kalau uh, apa? Untuk kita sekolah dulu ada namanya PKK, pelajaran uh, pendidikan keterampilan keluarga. Nah, nah, ini anak-anak kita diajari, anak-anak putri juga diajari. Ewan, kalau saya mengatakan ini bukan hanya kepada anak putri, tapi kepada anak laki-laki juga. Karena nanti ada saatnya, ya seorang laki-laki itu -laki harus mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya saja, istrinya baru melahirkan. Dia nggak punya pembantu, nggak punya ART. Nah, siapa yang nyapu, siapa yang masak. ya Siapa yang masak. ya Sehingga... Eh, apa sehingga di eh, apa namanya diajarkan kepada kedua-duanya. Ya, diajarkan kepada kedua-duanya. Kadang-kadang eh, suami juga perlu pintar masak ya. Suami perlu pintar masak. Kalau istri misalnya eh, apa namanya melahirkan. Ya, dan kita jangan jangan kemudian udah beli aja, beli aja. Kadang-kadang makanan di luar tuh kita nggak tahu higienis apa enggak gimana masaknya kan. Jadi kita eh, coba masak ya, baik laki-laki maupun perempuan diajari masak. Tapi terutama perempuan karena ini adalah pekerjaan perempuan. Ya? Maka ajarkan kepadanya kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana e ketika ada tamu datang, ya demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan di rumah tangga. nisa <tis2> wa sya'nun nisa mus wa lahunna fi Maka ini merupakan kebiasaan tanggung jawab wanita dan mustahab bagi mereka ya untuk mengerjakannya sesuai dengan batas kemampuan mereka. Kemudian beliau berikan contoh. Fahahiyah Sarah alaihassalam. Imam imami tauhid Ibrahim alaihissalam. Takumu ala khidmati adhuya fi zawjiha. Kama ta'ala. Ya, wa qa'imah. Coba lihat Sarah. Ya, istri dari imam tauhid Ibrahim alaihissalam maka dia menjalankan tugasnya memberikan layanan kepada tamu-tamu suaminya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Al wa taala dalam Al-Qur'an wa maratuhu qa'imah dan istrinya qa'imah dalam sebagian tafsir disebutkan oleh para ulama bahwa qa'imah di sini artinya qa'imatun qa ala khidmatil adyaf dia melaksanakan tugas untuk melayani tamu ya memberikan makanan menghidangkan makanan kepada tamu disebutkan dalam surat Hud itu dimasakkan daging sapi ya daging sapi untuk melayani ketika itu malaikat ya yang datang ke rumahnya Ibrahim alaihissalam itu para malaikat yang berwujud manusia maka dilayani oleh Ibrahim dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam dan ketika itu yang memasak ya menyiapkan makanan buat tamu adalah istri beliau Sarah Wahaiya Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam tati ila abiha tashku roha demikian juga Fatimah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia datang kepada bapaknya mengadukan tentang bekas penggiling tepung, alat penggiling tepung di tangannya, ya karena kan dulu biji-bijian gandum itu harus ditumbuk terlebih dahulu, kemudian dia menjadi apa, menjadi tepung ya, biji-biji gandum itu di, di apa, di, sama kalau kita mau bikin tepung beras kan harus ditumbuk dulu, ya dulu untuk dibikin roti biji-biji gandum itu harus ditumbuk dulu, maka ini membuat apa bekas di tangannya Fatimah putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diungkapkan oleh beliau menunjukkan bahwa lihat saroh ya melayani tamunya tamu suaminya. Kemudian juga siapa Fatimah sampai tangannya kasar menunjukkan bahwa tugas seorang wanita ya seperti itu dia memasak kemudian mencuci dia menyiapkan kebutuhan suami itulah yang menjadi tugas wanita. Kalau Asma bintu Abi Bakar, wa Zubair, radhiyallahu Anhu, Ya, tasusu firaasa zawjiha wa lahu an-nawa wa tahmilun nawa ala ra'siha. Demikian juga Asma, ya, putrinya Abu Bakar dan istri dari Az-Zubair. Dia mengurusi kuda milik suaminya, bahkan dia menumbuk an-nawa, biji kurma, ya, biji kurma ini untuk makanan kuda, untuk pakan kuda, kemudian membawa eh, apa, eh, biji-bijian tersebut di atas kepalanya. Qala wa imra'atu Abi Bakar tasna at-ta'am li demikian juga uh, istrinya Abu Bakar ya dia memasak masakan masakan makanan kemudian dihidangkan kepada tamu suaminya Ummu Sulaim aidan tasna at-ta'am li demikian juga Ummu Sulaim ya disebutkan dalam riwayat bahwa dia memasakkan makanan bagi para tamu Wahakadha nasya sya'nu sa'iri an-nisa ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keadaan seluruh wanita di masa Nabi alaihi wasallam, ya. Jadi ini ini pendapat yang kuat ya dari para ulama bahwa seorang istri itu ya melakukan pengabdian kepada suami, ngurusi rumah, masak dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti pendapat sebagian orang bahwa istri itu hanya hanya berkewajiban melayani jima saja, enggak ya. Kalau kita lihat kehidupan para wanita di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka melakukan lebih daripada itu. Mereka memasak ya, mereka mengurus uh, keperluan suaminya dan seterusnya. Ya, bahkan pengantin baru wahahiya arusun tahdimu fazaujiha. Bahkan ada pengantin baru wanita yang baru saja ya dinikahi, langsung dia memberikan pelayanan kepada tamu dari suami-suaminya. Akhrojal Bukhari wa Muslim min hadisisal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadisnya Sahal bin Saad radhiyallahu anhu beliau mengatakan Da'a Abu Usaid As-Sa'idi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ursiha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh sahabat yang bernama Abu Usaid As-Sa'idi. Ya. Ini saudara atau kerabatnya Sahal bin Sa'ad, ya. Diundang ke perayaan pernikahan, ya. Wa kanat imra'atuhu yauma idzin khadimahum. Dan ketika itu istrinya Abu Usaid lah yang memberikan uh, layanan kepada tamu-tamunya Abu Usaid. Wahya Arus, padahal dia adalah seorang pengantin baru. Wanita pengantin baru, tapi dia yang memberikan makanan kepada tamu-tamu suaminya. Ya, kemudian sahal, ya. Tadruna masakat Rasul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Sal mengatakan, ya, ketika beliau menceritakan ini tentunya menceritakan kepada generasi setelahnya ya kepada tabiin sal mengatakan kepada tabiin ya kepada orang yang mendengar cerita tersebut tahukah kalian apa yang dihidangkan sebagai minumannya rasul saw oleh istrinya abu usaid ya kala an qaat tamarat min al lail akala sakatu iya yang dihidangkan kepada nabi saw adalah uh, air rendaman kurma yang sudah direndam minal lail dari sejak malam hari infus water ya atau apa nabid nabid itu uh, air rendaman kurma atau air rendaman anggur ya sehingga kalau misalnya malamnya itu dia direndam paginya itu ada rasa frutinya rasa buahnya ya maka inilah yang dihidangkan oleh istrinya Abu Usaid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, ya, jadi ini contoh-contoh bagaimana uh, pengabdian seorang wanita kepada suami di masa Nabi Alaihissalam. Kala value awit asyikor alal kiam bi amalil manzil maka hendaknya dari kecil anak-anak itu dilatih untuk mengurusi uh, pekerjaan rumah tangga. Waliyakum bima Tastati min dalika bima yatahammaluhu juhduhu wa taqatuhu maluhu wabi maluhu umruhu Maka hendaknya dia melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan kemampuannya dan menyesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai dia mengganggu waktu dia belajar, waktu dia sekolah. Demikian juga yang sesuai dengan usianya. Ya, kalau masih kecil, ya mungkin diberikan tugas. Dia belum bisa masak ya sudah apa kasih tugas nyapu misalnya. Ya, atau paling tidak membereskan mulai dari kecil ya, membereskan mainan ya atau membereskan tempat tidur, kalau sudah mampu sedikit nyapu rumah, ngepel ya. Jangan dihalang-halangi. Nah, justru harus orang tua itu senang kalau anak tuh antusias ya. Anak tuh antusias biasanya. Ya. Kalau putri saya itu dia usia TK tapi sudah bisa masak nasi. Ya. Jadi sudah bisa ngambil nasi takaran pakai gelas itu, saya Tanya sama umahnya, ya berapa gelas mah? dua misalnya, ambil ceret-ceret, terus dia bawa ke wastafel, terus pakai kursi, karena kan nggak sampai wastafelnya tinggi, pakai kursi, terus pakai keran nyuci dia, kemudian dikasih air, habis itu dibawa ke umahnya, ini airnya udah udah apa namanya, udah cocok belum? udah sesuai dengan kadar yang kemudian diukur sama umahnya, udah masukkan ke magicom ceklek, udah beres kita masalah masak nasi bisa dihandle oleh anak padahal usianya baru TK <gak> ya jadi jangan kita kemudian melarang jangan ini jangan itu ya kita ajari justru ya mereka antusias sekali untuk membantu orang tuanya ya kalian nyuci piring ya kalian nyuci piring juga ya cuma kadang nyuci piring <gak> boros sabun kalau anak-anak terus dia suka soalnya kalau di apa e, sponsnya sponnya itu dimain-mainin kan busanya banyak dia suka ya kadang-kadang boros sabun anak-anak tapi nggak apa-apa namanya juga melatih Ya, namanya juga melatih ya disesuaikan dengan kemampuannya ya fahina idin yashur annahu yushariku fi amalil bait ya kalau sudah dilatih maka mereka pun akan sadar ya mereka telah ikut uh, berpartisipasi ya untuk melakukan pekerjaan pekerjaan di rumahnya wa annalahu qadron minal mas'uliyati anil bait dan nanti dia akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab di rumah. Ya. Faidah faal tadalika al fatah bahwa khairul laha. Kalau anak perempuan kita, anak-anak gadis kita melakukan ini, maka ini merupakan kebaikan baginya. Aidon kemudian kata beliau juga, ya. Ida hiatamarronu al al amalil bait wa min thamma taslimulaha hayatuha maazaujihah. Kalau dia sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga, maka kehidupan rumah tangganya pun akan baik fi mabaat ya di masa yang akan datang ya fi hadal bab bihnilahi taala ya tentunya dengan seizin Allah subhanahu wa taala ya falasyak an al mar atalati tahta mubinadovati baitiha wanadovati abnaiha wanadovati nafsiha khairun mintil kumul marah al muhmalah atau al muhmilah maka tentunya seorang istri yang perhatian kepada kebersihan rumahnya, perhatian kepada kebersihan anak-anaknya dan kebersihan dirinya, ini tentu jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang cuek. Allah titat baitaha ya wakifan ala kulli Jadi para wanita yang apabila engkau memasuki rumahnya, engkau akan dapati lalat di mana-mana. Watarofi baitiha muhmal Kemudian kau masuk ke rumahnya, kemudian melihat segala sesuatunya itu berantakan. Di ruang tamu, ya, kadang-kadang ada pakaian dalam. <laughs> Di ruang tamu ada pakaian dalam, ya. Di mana-mana, pokoknya berantakan. Kemudian bekas anaknya makan coklat atau makan jajan, bertebaran, semut, kemudian datang. Ya Allah, ya. Gimana bayang, bayangkan kalau suami pulang ke rumah mendapatkan keadaan seperti ini, ya. Berantakan. Ya. Wa taraha qad bait ya takshishan dan engkau melihat bahwa rumah dipenuhi dengan sawang-sawang. Enggak pernah dibersihin. Di pojok-pojok rumahnya sarang laba-laba. Ya. -laba. Wa aniyatan ya mukassaratan wa awiyatan la fa'idatan fiha. Engkau bisa lihat alat-alat rumah tangga yang sudah tidak terpakai berceceran di mana-mana. Wa -mana. ni'alan qadimatan ghaira musta'malah wa awrakan. Demikian juga sandal-sandal sandal-sandal yang sudah jelek, sandal-sandal yang sudah tidak dipakai, bertebaran di dalam rumahnya. Wa aurakon mumazzakotan. Demikian juga kertas-kertas, ya sobekan-sobekan kertas. Wa khirakon mumtahinah malutah. Demikian juga kain-kain yang sudah sobek, gombal-gombal yang sudah sobek, ya bertebaran di rumahnya. Wa kullu hadhi tusgilu firagan fil bait, thumma hiya ma'wa lil hasharat. Ya, Huwa mu wa munafiyatul jamal maka kotoran-kotoran semacam ini menjadi ruang bagi serangga untuk dijadikan tempat tinggal rumahnya dipenuhi dengan serangga semut ya kemudian apa ya kecoa ya banyak kotoran-kotoran itu mengundang uh, hewan hewan yang menyediakan tikus ya ada tikus di rumahnya ya demikian juga mu'adziatul Ya, yang demikian akan mengganggu penglihatan wa munafiyatun lil jamal dan tentunya akan menghilangkan keindahan. Fajadirun bil um an tu'allima banataha bin banatiha an nadhafata wal ihtimam bi ahwalil bait. Maka sangat penting bagi seorang ibu untuk mengajarkan putri-putrinya tentang kebersihan dan juga perhatian terhadap kondisi rumah. Fa innallaha jamilun yuhibbul jamal maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wakam min muskilatin ini closing statement dari beliau sangat bagus sekali. Wakam min muskilatin dabbat fi buyut bisa babi ihmali zaujah wa qadaratil bait. Ya. Betapa banyak uh, masalah rumah tangga itu muncul karena ketidakpedulian seorang istri terhadap rumah nggak membersihkan, nggak merapikan. Demikian juga muncul dari kotoran-kotoran yang ada di rumah. Rumahnya kotor, ya. Bal min kot wakoa liha bahkan betapa banyak ya perceraian yang terjadi karena sebab ini sebab seorang istri tidak mempedulikan kebersihan rumahnya. Inilah pesan dari beliau kepada para istri ya. Setelah sebelumnya beliau memberikan pesan kepada para suami. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan masih uh, membahas bagaimana seruan ya kepada kedua belah pihak. Kalau tadi khusus kepada suami, khusus kepada istri. Insya Allah pada pekan depan seruannya ini kepada kedua belah pihak. Bagaimana mereka uh, harusnya bersikap di hadapan anak-anak mereka. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan al-adab ma'al kabir bagaimana etika terhadap orang yang lebih senior atau lebih tua. Baik, cukup sampai di sini ya. Bagi yang uh, apa uh, di grup, insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Naktafi bihadal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.